Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita berjumpa di dalam sebuah rancangan memasak Dapur Rezeki Berkongsi Berbagi. Di dalam rancangan ini, kita akan bersama dengan tetamu berkongsi masakan dari rumah. Untuk itu, mari kita berkenalan siapakah tetamu kita pada minggu ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada semua penonton yang berada di rumah. Bersama saya lagi, Auf Ismail dalam rancangan Dapur Rezeki. Jadi pada episod kali ini saya akan berkongsi tiga lagi resepi daripada saya sendiri. Jadi kalau penonton di rumah tertanya-tanya sudah apakah resepi tersebut, nantikan sebentar lagi. Baiklah, tanpa membuang masa, apakah menu pertama yang akan dikongsikan? Baiklah, untuk episod kali ini resepi pertama yang saya ingin kongsikan iaitu ikan terbang masak tiga rasa. Saya akan kongsikan satu resepi iaitu ikan terbang masak tiga rasa. Bahan-bahannya ialah nanas, air asam jawa, bawang besar, sos lada Thai, sos tiram, bawang putih, buah tomato, lada padi, halia, serai, bunga kantan, daun ketumbar, daun limau purut, sos ikan, garam, gula, satu ekor ikan selongsong dan tepung jagung. Mula-mula, masukkan minyak ke dalam kuali untuk menumis. Setelah minyak panas, masukkan bawang putih dan bawang besar, tumis hingga naik bau. Setelah itu, masukkan pula lada padi, halia dan serai. Tuangkan air asam jawa. Kemudian, masukkan sos cili Thai dan sos tiram. Setelah kuah agak pekat, masukkan daun limau purut dan bunga kantan. Kemudian, masukkan pula nanas, sos ikan dan buah tomato. Masukkan gula sebagai penambah rasa. Setelah kuah masak, masukkan daun ketumbar dan kacau hingga sebati. Untuk penyediaan menggoreng ikan pula, mula-mula, taburkan garam ke seluruh permukaan ikan.
Kemudian, lumurkan ikan dengan tepung jagung. Sediakan minyak secukupnya untuk menggoreng di dalam kuali. Apabila minyak betul-betul panas, masukkan ikan. Biarkan ikan masak sehingga garing selama lebih kurang 20 minit. Setelah ikan masak, angkat dan letakkan di dalam pinggan yang sesuai. Tuangkan kuah yang telah dimasak tadi dan hidangkan. Inilah dia, ikan terbang masak tiga rasa. Selamat mencuba! Nampak sedap dan menyelerakan. Pastikan penonton di rumah akan mencuba menu tadi. Baiklah, apakah pula menu kedua yang akan dikongsikan? Untuk resepi kedua pada kali ini, saya ingin menunjukkan cara-cara membuat green curry laksa ataupun laksa kari hijau. Resepi ini adalah khusus kepada penonton-penonton di luar sana yang gemar akan makanan-makanan yang pedas. Hai semua, pada episod kali ini saya akan mengongsikan satu resepi iaitu green curry laksa. Mari kita lihat bahan-bahannya. 150 gram pes kari hijau, 600 ml santan, udang, sotong, bobola ikan, laksa, terung bulat, buah tomato, kacang panjang, lada merah, gula, sos ikan, garam, dan daun limau purut. Mula-mula, panaskan kuali. Setelah kuali panas, masukkan santan. Biarkan santan sehingga mendidih. Setelah itu, masukkan pes kari hijau. Gaul sehingga rata.
masukkan daun limau purut. Kacau lagi dan biarkan sehingga sebati. Setelah itu, masukkan sotong. Udang dan bola ikan. Tambahkan air secukupnya. Setelah itu, masukkan terung bulat. Masukkan garam, sos ikan, dan gula secukupnya sebagai perasa. Kacau hingga sebati dan biarkan kuah laksa mendidih. Setelah kuah laksa mendidih, masukkan kacang panjang. Lada merah. Dan buah tomato. Biarkan seketika dan ketepikan. Kemudian, untuk penyediaan, masukkan mie laksa ke dalam mangkuk. Tuangkan kuah secukupnya. Dan hidangkan. Inilah dia green curry laksa. Selamat mencuba! Wah, menu kedua juga begitu menyelerakan. Ha, selain daripada menu utama, tetamu kita juga akan mengongsikan hidangan pencuci mulut ataupun desserts. Jadi, boleh kongsikan bersama? Seterusnya untuk resepi terakhir pada episod kali ini, keria gula melaka. Untuk penyediaan keria gula melaka ini adalah sangat mudah di samping bahan-bahannya yang sangat ringkas. Baiklah, untuk resepi seterusnya, saya akan mengongsikan satu resepi yang sangat mudah, iaitu keria gula melaka. Bahan-bahannya ialah 400 gram ubi manis, 2 cawan tepung gandum, gula melaka,
dan gula pasir. Untuk memulakan, di dalam bekas yang kosong, satukan ubi manis dengan tepung gandum. Lenyek dan uli kedua-dua bahan sehingga sebati. Setelah itu, ambil dough dan bentukkan menjadi berbola-berbola kecil. Ulangkan proses tersebut sehingga semua dough habis terbentuk. Kemudian, dengan menggunakan jari, cucuk di tengah-tengah dough hingga membentuk satu lubang. Lakukan dengan berhati-hati supaya dough kita tidak pecah. Sediakan minyak di dalam kuali untuk proses menggoreng. Setelah minyak panas, masukkan dough keria satu persatu. Kacau dan terbalikkan keria sekali-sekala agar keria kita masak merata. Apabila keria masak, angkat satu persatu dan ketepikan. Untuk penyediaan sirap pula, masukkan sedikit air, gula melaka dan gula pasir. Masukkan juga sedikit minyak masak supaya keria kita berkilat dan cantik. Kacau hingga rata dan biarkan campuran gula menjadi pekat. Setelah gula berbuih dan pekat, tutup api. Masukkan keria dan gaul sehingga rata. Setelah itu, pindahkan keria ke dalam bekas yang lain dan biarkan keria sejuk. Kemudian, hidangkan. Inilah dia keria gula Melaka. Selamat mencuba! Ketiga-tiga menu sudah pun selesai. Semoga selepas ini penonton akan mencuba membuat menu tadi. Baiklah, ada satu lagi yang akan dikongsikan oleh tetamu kita, iaitu tips dapur rezeki. Untuk tips dapur pada minggu ini, saya ingin menunjukkan cara-cara membersihkan ikan dan sekaligus cara membelah ikan untuk memasak ikan terbang masak tiga rasa. Mula-mula, buangkan kesemua sisik ikan.
Lalu, belahkan ikan dari mulut hingga ke perut. Tanggalkan insang ikan, perut dan segala kotoran. Kemudian, dengan menggunakan pisau yang tajam, pisahkan tulang tengah dengan tulang tepi. Teruskan hingga ke ekor. Lakukan di kedua-dua belah. Setelah itu, patahkan tulang tengah dan tarik hingga ke ekor. Ikan sedia untuk dimasak. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Izzah dan semua penonton-penonton yang telah menyaksikan Dapur Rezeki. Semoga segala perkongsian saya pada episod kali ini memberi manfaat dan memberi sedikit sebanyak ilmu ataupun memberi inspirasi kepada bis kita semua di luar sana. Sehingga jumpa lagi, saya Auf Ismail. Bye! Itulah tadi kita telah menyaksikan 3 menu yang sudah dikongsikan. Bagi sesiapa yang tidak sempat untuk mencatat bahan-bahan tersebut, bolehlah ikuti Instagram kami @unitrealitytv.rtb. Kita berjumpa lagi di minggu hadapan bersama tetamu yang lain pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.